Assalamualaikum teman-teman satu bilah, ini masih ready ya. Pisau Tuomei, Tuomei, made in China. Ini ada yang 20 cm, nah ini 20 cm ya. Panjangnya 20 cm, tebalnya 2,5 mm. Ini di harga 85.000 udah diasah. Nah kalau ini, dia bedanya cuma panjangnya aja. Ini panjangnya 18 cm. 18 cm, tebalnya sama 2,5. Harganya di 80.000. Tuomei. Ini bahannya 3CR 13 MOV ya. Yang minat langsung hubungi WhatsApp satu bilah. Nah, kemarin itu banyak yang nanyain tentang awet enggak, Bang, tajamnya ya. Ini banyak banget yang nanya. Nah sekarang kita mau coba. Sebenarnya butuh ini ya, butuh jam terbang. Maksudnya kalau dipakai sembelih, bisa sembelih berapa sapi. Kalau buat seset, seset berapa sapi. Karena ini kan pisau bacer, pisau bacer. Nah ini mau kita coba supaya menghilangkan rasa penasaran ya. Kita coba ke kayu. Nah ini kita coba buat potong kayu, apakah dia tajamnya cepat hilang atau tajamnya masih tetap ada. Oke, bismillah. Buat potong-potong kayu, mata bilahnya semuanya kita kenain ya. Copot dulu. Nah, udah kita pakai buat potong. Nah, kita coba ketajamannya Mas Bro. Gak usah stropping dulu ya, langsung. Masih tajam. Masih tajam. Kita stropping ya. Tajamnya berkurang, berkurang. Apakah berkurang karena tumpul atau karena memang kotor aja? Stropping. Karena kotor doang, Mas Bro. Masih tajam. Oke. Okay. Ini bambu ya, ini bambu. Jadi ini pisau buat daging. Kita coba ke bambu, tapi masih bagus. Oke? Berarti menurut saya ini cukup bagus ya, ketahanan ketajamannya. Jadi mata bilahnya tuh nggak cepet tumpul ya. Dia masih bertahan lah. Kalau buat daging, kalau cuma buat kulit atau daging, insya Allah ini bisa tahan lama ya. Oke, itu aja. Masih bagus. Jadi dia ketahanan ketajaman cukup bagus. Tajamnya juga bagus. Insyaallah 85 dapat pisau seperti ini worth it lah. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe dan share channel Satu Bilah.